Rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut membuat kurma banyak dicari untuk menu pelengkap berbuka puasa. Ternyata buah kurma memiliki banyak jenis, termasuk yang beredar di pasar saat ini. Baik yang dijual dengan eceran maupun dalam kemasan. Seperti kurma yang dijual oleh salah seorang pedagang kurma Misran. Misran menjual beragam kurma eceran, seperti jenis kurma golden, kurma madu, kurma rafi, dan kurma hijrah. Kurma golden dan kurma madu menjadi salah satu yang diminati pembeli, karena teksturnya yang empuk dan rasanya yang manis. Sedangkan kurma rafi dan kurma hijrah juga banyak diminati pembeli karena selain warnanya yang cerah, kurma hijrah juga memiliki daging yang tebal dan lembut. Selain dalam bentuk eceran, kurma juga dijual pedagang dalam bentuk kemasan, seperti jenis kurma Tunisia dan kurma kalas. Kurma jenis premium ini biasa dijual dengan harga lebih mahal. Kurma Tunisia yang berasal dari Tunisia ini bertekstur agak kering dan memiliki rasa yang manis dan gurih. Sedangkan kurma kalas memiliki cita rasa yang sedang dengan tekstur tanpa serat. Misran mengaku di antara jenis kurma yang ia jual, kurma yang paling diminati pembeli ialah kurma golden, karena harga kurma ini lebih ekonomis dibanding dengan kurma lainnya. Yang jenis golden, rabe, hijrah, nalako gitu. Harganya pak? Harganya yang paling murah 50 lah 1 kilo. Yang paling laku tuh yang mana di antara yang jual? Yang laku nah 50-an. Soalnya murah gitu. Iya, pak. Iya 40. Yang 40 itu kan tipis benar untungnya gitu. Yang paling murah 40. Misran menambahkan untuk jenis kurma golden ia mematok harga 1 kg Rp40.000. Kurma rafi dan hijrah Rp80.000 per kilogramnya. Sedangkan kurma bentuk kemasan dari kisaran Rp20.000 hingga Rp100.000, tergantung dari ukuran kecil dan besar serta tingkat kelezatan kurma tersebut. Purnama Sari, TV Tabalong melaporkan.